Suasana malam sehingga awal pagi di sekitar Lembah Kelang mula rancak apabila penyokong sibuk memasang bendera parti masing-masing menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Bagai meraihkan sebuah pesta yang disambut setiap 5 tahun sekali, peluang ini dimanfaatkan sepenuhnya bagi memperjuangkan parti yang disokong. Bagi Abdul Majid Osman, 62 tahun, kediamannya dijadikan sebagai pusat gerakan sementara untuk mengumpulkan segala bahan promosi parti sebelum dibawa dan dipasang di mana-mana kawasan yang dibenarkan. Mula melakukannya sejak berumur 18 tahun, anak jati kampung Paya Jaras Hulu, Sungai Buloh ini ikhlas menjalankan tugasnya tanpa mengharapkan sebarang bantuan. Dulu, orangnya volunteer je, bang. Tak ada dibayar gaji, dapat makan biskut kering pun alhamdulillah juga. Semangat perjuangan itu berbeza zaman sekarang. Kerana gurunya bekerja, ada duit, ada kerja. Jadi sekarang ni begitu juga. Bila dengar upah, berapa upah? Jadi tak serupa macam dulu. Dulu kemeriahan masyarakat itu jelas. Bendera dan gegantung yang diambil dibawa ke markas parti dan lokasi yang belum dipasang. Bagi Amin Ahmad, 36 tahun, dia yang bertanggungjawab sebagai pasukan petugas di Kota Damansara menghabiskan tempoh berkempen selama 2 minggu ini untuk mengendali ahli pasukannya memasang bendera di bahu jalan. Kita akan buat 400 bendera. Sebenarnya dia dalam 4 jam, 5 jam. So kita akan start dalam pukul 1 lebih, 2 lebih. Kita akan start. Kita rehat. And agak susah lah. Tapi bagi saya, dia seronok kan. Sebab kita bawa adik-adik kita pasang. So kadang-kadang dia orang bebel. So benda ni pun 5 tahun sekali. Kurang dari 100 meter, jarak parti antara dua penjuru ini secara aman menjalankan tugas masing-masing, biarpun berbeza haluan. Kisah pergaduhan gara-gara pasang bendera atau poster ketika PRU-15 mungkin masih kurang kedengaran. Namun sudah ada beberapa kes yang berlaku melibatkan bendera dan poster dibuang, dirosakkan serta dikoyak sehingga kertas siasatan dibuka dan ada yang sudah ditahan oleh pihak polis. Tetapi sepanjang tinjauan yang dilakukan di sekitar ibu kota, suasana masih aman termasuk di Parlimen Batu, lokasi titik panas yang mempertaruhkan 10 calon bagi PRU-15 kali ini. Rubin Fauziah Muhammad Ali, 39 tahun, individu yang pertama kali menjadi sukarelawan sempena musim berkempen. Sedikit sebanyak, dia ingin menyumbang keringat dalam aktiviti kemasyarakatan selain keterujaan yang dirasainya. Excited lah. Tahun ni, so just support, siapa warisan, si siapa menang pun tak kisah, janji kita dapat kebaikan. Tidak menilai dari segi fahaman, Rubin turut ke markas saudaranya daripada parti yang lain di Sentul Raya untuk beramal mesra. Hujan semakin lebat. Namun semangat penyokong seperti Azli Mubarak Tahir bersama ahli pasukan sukarelawannya tidak pernah pudar. Melihat kepada peredaran zaman, dia menerima apa saja perubahan buat negara asalkan ada kebaikan buat seluruh lapisan masyarakat. Buluh, kita petik buluh sendiri. Kita pergi potong buluh dekat Uluya, kita ambil buluh kan. Untuk kita buat acah. Tahun lepas PRU-14 kita ada buat dekat sini. Wow, bentuk wow bulan. Haji Hashim yang palai ni kan. Tahun ni nampaknya lebih mudah sikit lah sebab kita dia dah supply semua kayu siap. Oh. Baik, 19 November ini merupakan tarikh keramat buat semua rakyat Malaysia untuk turun mengundi. Mandat rakyat dikembalikan. Dan berdasarkan pemerhatian saya, di Lembah Kelang ini terdapat banyak bendera sudah dinaikkan sejak usai penamaan calon pada 5 November lalu. Pelbagai ragam dan latar cerita yang berbeza. Harapan mereka hanya satu, walau apa jua fahaman yang dibawa,
Mereka semua, kita semua ingin melihat masa depan negara yang lebih baik. Yang dulu bagaikan.